Wawan Wirawan yang akan diberikan langsung oleh Bapak Gubernur dan Korwil ACBC. 17 mahasiswa dan mahasiswi Bangka Belitung Akademi mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan sebagian dari mereka telah berangkat ke negara tujuan untuk memulai pendidikan. Sementara sisanya akan segera diberangkatkan namun terlebih dahulu mengikuti pelepasan oleh Gubernur Bangka Belitung di Ruang Pasir Padi Senin sore. Saat memberi sambutan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan dirinya bangga sekaligus mengapresiasi tekad dan kerja keras mahasiswa dan mahasiswi Bangka Belitung Akademi untuk Go Internasional. Erzaldi juga memastikan mereka yang terpilih merupakan putra-putri terbaik Bangka Belitung lantaran mampu bersaing dengan ribuan peserta lainnya. Program Bangka Belitung Akademi diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung, terutama generasi milenial yang berminat mengembangkan UMKM di Bangka Belitung untuk melanjutkan studi di luar negeri. Program Pemprov Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan perekonomian Bangka Belitung melalui UMKM. Jadi seleksinya udah kurang lebih sekitar tahun 2018, kita seleksi dari 1.000 orang. 1.000 turun ke 500, 500 turun ke 200, 200 turun ke 100. 100 inilah yang diolah oleh Skuter bekerjasama dengan Pemprov dan ICSB, International Council Small Business, yang ketuanya Bu Melati. Dari 100 ini, yang pertama yang diberangkatkan adalah 17 orang tadi. 17 orang ini, 8 diantaranya ke Rusia, 1 ke Amerika, 1 ke UK, ada ke Taiwan juga, ada ke India, ada ke Hungaria, terus ada juga ke India. Nah ini mereka sekarang sudah ada yang berangkat dan ini mungkin, kapan dek berangkatnya? Oktober. Rangga? Secepatnya, September mereka semua. Jadi nanti mereka ini akan sudah mendapat lisensinya dan segera akan berangkat. Dan program ini terus kita tindak lanjuti karena dari 100 kemarin masih ada terus diolah, mereka akan menunggu berita kapan mereka akan diterima. Jadi kita terus program ini dan alhamdulillah tidak saja provinsi yang membantu program ini, nanti ada CSR juga dari perusahaan-perusahaan yang kita ajukan. Kegiatan pelepasan juga dilakukan secara virtual serta interaktif dengan mahasiswa dan mahasiswi yang sudah terlebih dahulu berangkat ke negara tujuan. Erzaldi berharap para mahasiswa Bubble Academy ini dapat memanfaatkan peluang yang didapat, serta belajar dengan giat di negara tempat mereka saat ini mengenyam pendidikan. Dari Kota Pangkal Pinang, Abdul Rohman, TVRI Bangka Belitung melaporkan.